kita akan mencari tahu cara membuat latte art bersama Holid, barista dari Blackbird Coffee Bar. Bahan utama untuk membuat latte art adalah biji kopi dan susu. Setelah itu, biji kopi kita olah menjadi espresso. Kayak gini caranya. Setelah melalui proses grinding, kita akan melalui proses ekstraksi agar menjadikan biji kopi menjadi espresso. Setelah kita melalui proses pembuatan espresso, sekarang adalah saatnya untuk menyiapkan susu. Kita melakukan steam pada susu agar mendapatkan tekstur yang bagus untuk melakukan latte art. Setelah itu kita melakukan teknik pouring. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar latte art, kuncinya adalah steam susu yang baik, bersabar dan terus berlatih. Gimana? Saya coba ya. Sekian video dari kita. Jangan lupa subscribe channel Loop Indonesia di sini dan juga jangan lupa subscribe tampan video di sini. Terima kasih. Terima kasih. Dah.